Oke, teman-teman, aku lagi bareng Aherdi. Jadi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai dari profil Aherdi. Aherdi masuk KCSC atau Kijang Cakti Shooting Club itu dari tahun berapa? Dari 2016. 2016. Kemudian prestasi apa aja yang udah diraih dari tahun 2016 itu? Mungkin kan Aherdi itu seorang atlet yang setiap kejuaraan tuh kan ikutan. Ini pernah mengikuti kegiatan apa aja deh? Paling dari kelas multi rank, ya. Terus tripos ya, tripos posisi. Mm-hmm. Paling dua itu aja sih. Mm-hmm. Kalau BR jarang sih. BR jarang ya. Oke, makanya ini kesempatan yang luar biasa. World Hunter bisa membawa HRD di kelas kompetisi yang biasa HRD lakukan di kelas multi rank dan tripos. Dan World Hunter mempercayakan untuk unit Blizzard Clan itu dibawa oleh HRD untuk nanti di kesempatan kompetisi Bupati Cup 2022 di yang diselenggarakan di Jalak Harupat tanggal 10 sampai tanggal 11 September. Nah, sejauh ini yang HRD kenal Blizzard Clan, pernah nggak apa menggunakan senapan semungil itu untuk masuk ke arena perlombaan? Ini kan basic chambernya juga kecil kan? Iya, betul. Ini juga merupakan sebuah tantangan buat saya juga ya. Tantangan baru ya? Chambernya itu kan kecil. Kecil. Terus ringan juga. Mm-hmm. Nanti kita coba aja lah. Mudah-mudahan bisa sesuai. Harapan ya. Soalnya kita juga bawa berjalan, teman-teman. Ini yang versi huntingnya. Ini juga chambernya, kalau bisa dilihat, dari standar chamber unit biasa kan dia lebih besar dan lebih panjang. Dan sedangkan ini kan bisa mungil ya. Bisa dibilang seperempatnya udah hilang dari chamber yang biasanya ada pada senapan-senapan biasa. Dan ini teman-teman basic untuk nanti kompetisi bisa ya, basicnya ini, basicnya dari kelas hunting terus kita setting untuk kelas lomba atau kompetisi. Ya nanti kita lihat aja hasilnya. Gitu. Akhirnya ini pengalaman keberapa masuk perlombaan? Bisa dihitung nggak? Lebih dari 10 atau 20 mungkin? Lebih kayaknya. Lebih ya? Ada di angka 50 kali? Nggak, paling 30-an lah. 30 sampai 35 kali ya mungkin ya. Oke, mungkin saya kira juga 30 sampai 35 kali itu bukan waktu yang sebentar dan apa pengalaman yang sedikit ya, karena karena setiap kompetisi itu dia mempunyai karakter lapangan, kemudian karakter angin. Ya, mungkin unit juga nggak satu kan. Ya, dari pertama apa turun ke perlombaan mungkin nggak akan satu unitnya. Dan kali ini saya tantang untuk menggunakan Blizzard Clan. Nanti unitnya hari ini pewarnaan. Aku udah publish kemarin dan hari ini kita pewarnaan untuk Blizzard Clan dan mudah-mudahan bisa sesuai harapan juga. Amin. Jadi besok ini sekarang hari Kamis teman-teman. Sekarang tanggal 1, kemudian besok tanggal 2 hari Jumat kita akan masuk ke lapangan tembak untuk latihan. Kita latihan di Yonkav Cavalry. Ya. Jadi untuk base camp atau sekretariat dari KCSC itu dia ada di alamatnya di mana sih? Di Jalan Salak nomor 2. Jalan Salak nomor 2 itu Yonkav 4 Tank. Waduh, ngeri banget. Jarang banget ya, jarang banget sebuah klub itu punya markas di satuan TNI gitu. Oke, Aherdi thank you banget. Oke, siap. Udah menjadi bagian dari World Hunter dan mudah-mudahan kita bisa berlanjut untuk kompetisi-kompetisi lainnya. Amin. Salam selaras, ini dia Herdian sebagai atlet untuk membawa nama harum Blizzard Clan ke dunia kompetisi. Dan saya Cek Termanto, not wild, not hunter. Boom!